الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أعدها للقائه ذخرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ارفع البريه قدره اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia Dalam kesempatan menjalankan ilah, ibadah surat Jumat ini Marilah kita memperbaharui kembali niat kita Memperbaharui kembali kom komitmen kita Untuk senantiasa meningkatkan nilai dan kadar Takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara meningkatkan usaha agar kita dapat secara maksimal mengerjakan hal-hal yang merupakan perintah-perintahnya berlindung Allah dan secara maksimal pula meninggalkan hal-hal yang merupakan larangan-larangannya. Sesungguhnya lah bahwa takwa itu bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba, tapi ia merupakan buah dari konsistensi yang dipertahankan dalam waktu lama. Buah dari sikap istiqomah di dalam hidup Oleh karena itu satu niat, satu komitmen menjadi sangat penting Karena pada umumnya perilaku manusia dituntun oleh apa yang menjadi niatannya ya apalagi di dalam ibadah kedudukan niat sangat strategis karena niat justru menentukan nilai e, atau kualitas dari satu amal ya. Amal perbuatan yang nampaknya sederhana, yang nampaknya duniawi, jika dikerjakan dengan niat ibadah, outputnya adalah pahala ibadah. Sebaliknya amal ibadah sekalipun yang dilengkapi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang panjang-panjang dengan takbir dan tahmid yang gegap gempita tapi kalau jika niatnya bukan ibadah maka hasilnya bukan pahala ibadah. Sidang Jumat yang berbahagia kita sekarang hidup di dalam satu dunia global, dan yang secara bersamaan juga mengalami wabah yang sama, yaitu pandemik. Kita menyaksikan sekarang di dunia global perilaku manusia yang nampak sekali aneh, mengherankan, bahkan. Banyak orang yang mengatakan ini manusia atau sesungguhnya bukan saking anehnya perilaku manusia itu. Itu menunjukkan bahwa memang manusia itu makhluk yang memiliki perilaku-perilaku yang aneh. Dalam Al-Qur'an manusia dengan, disebut dengan nama insan Dari segi bahasa kata insan pertama Dami dari kata nasiyansa artinya lupa Yang kedua dari kata uns yang artinya mesra Yang ketiga dari nasyayansu yang artinya bergejolak Jadi sesungguhnya sudah menjadi Apa namanya menjadi e, bawaan manusia Bahwa manusia itu makhluk yang hidupnya diantara Sadar dan lupa Antara benci dan cinta, kemudian antara tenang dan bergejolak. Nah, oleh karena itu di dalam Al Quran uh, disebutkan bahwa LAKOT HALLAKNAL INSAN WANAH ALAMU MA TUAS WISU DI NAFSIH WANAH NU AKROBU ILAHI MIN HABIL WARID Sungguh telah Aku ciptakan manusia dan kami Tuhan waktu tahu persis apa yang bergejolak di dalam e, jiwanya dan saya berada di tempat yang lebih dekat dibanding urat leher mereka. Jadi manusia manusia memang memiliki e, gejolak yang kadang nggak bisa dipahami oleh orang karena ada di jarak tuh antara sadar dan lupa, antara benci dan cinta, antara tenang dan e, bergejolak. Bicara tentang gejolak yang ada sesungguhnya adalah kedolak di dalam jiwa manusia. Nah, sistem nafsani atau sistem jiwa manusia terdiri dari subsistem ada akal, ada hati, ada hati nurani, ada syahwat dan ada hawa nafsu. Kelima subsistem ini bekerja saling mempengaruhi, maka ada orang yang lebih Didominir oleh akal sehatnya Ada yang didominir oleh hatinya Ada orang yang didominir oleh hati nuraninya Ada orang yang didominir oleh syahwatnya Dan ada orang yang didominir oleh hawa nafsunya Nah dominasi dari sub itu menentukan ke bentuk dan kualitas dari perilaku manusia Maka ada orang yang sangat suci Ada orang yang sangat jahat Dan sebagainya Dan e, sebagainya Nah ada uh, manusia yang dekat dengan Tuhan, ya, uh, dan di dikatakan bahwa nah, Tuhan sangat tahu apa yang ada pada manusia. Maka orang yang mengenal Tuhan, maka uh, gejolak jiwanya itu uh, terkendali. Begitu karakter kejiwaan manusia itu uh, seperti itu. Nah, manusia itu sendiri, ya, uh, ketika merespon sesuatu, ada yang berpikir, ya kemudian ada yang bertafakur, tapi ada yang bertadabur. Berpikir itu melihat apa yang di depan, kemudian mencari eh, solusinya. Tapi kalau eh, berpikir itu bisa terhambat oleh sekat ruang dan waktu. Oleh karena itu kita hanya berpikir tentang apa yang nampak. Sedangkan tafakur itu bisa menjangkau apa yang telah lalu, seribu tahun yang lalu, dan bahkan me apa yang akan terjadi seratus tahun yang akan datang. Itu orang bertafakur. Oleh karena itu, orang bertafakur jangkauannya panjang, tidak terhalang oleh sekat ruang dan waktu. Tadabur itu mempunyai kekuatan yang lebih cepat ke atas tadabur dari kata dubur artinya di belakang. Tadabur ialah bahwa ketika orang tadabur langsung kelihatan apa yang ada di balik itu. Oleh karena itu maka orang yang tadabur biasanya bukannya merenung nunduk tapi dia keluar air mata, menangis karena sadar. Sama ketika orang pergi haji dan kemudian dia berdoa di multajam. Seringkali orang itu nangis di situ. Kenapa begitu dimulutazam langsung terbayang apa di balik itu ya Allah orang seperti saya kok bisa di sini ya Allah ampuni saya ya Allah dan sebagainya dan sebagainya itu adalah ee, tadabur. Nah dari dari peril karakter jiwa yang sering dua swisu yang sering bergejolak itu maka kemudian ketika zaman sedang berlangsung eh, maka cara orang mendekati masalah berbeda-beda ada yang dengan pikirannya berpikir ada yang bertafakur dan ada yang dia justru eh, tadabur nah oleh karena itu maka kemudian muncul nasihat-nasihat dari ahli hikmah ya Ahli adalah orang yang fikirannya bukan hanya sekedar masuk akal, tetapi lebih daripada yang sekedar masuk akal, karena jangkauannya panjang menembus sekat ruang dan waktu. Satu contoh memangnya seorang ulama yang bernama Hamid Al-Lafaf, beliau e, merenungkan kehidupan, kemudian dia mengatakan begini, Arba'atun tolabnaha fi arba'atin, fa'ahto'naha turokoha naha fi arba'atin ukhra ya. Ada empat hal yang aku kejar-kejar di dalam hidup melewati empat jalan. Ternyata saya keliru jalan. Di empat jalan yang aku kejar itu aku tidak temukan apa yang kucari. Eh, tiba-tiba kutemukannya di jalan yang lain. Itu kata ulama ini. Apa itu? Yang pertama, tolabnal ghina fil mal fawajadnaha fil ah. Saya kejar-kejar ingin menjadi orang kaya dengan cara apa mengumpulkan kekayaan ternyata setelah menjadi orang kaya menjadi orang yang banyak e, harta ternyata tidak merasa kaya dan tidak merasa cukup ternyata sudah banyak rasanya masih kurang nah ternyata dari perang alim rumah, bahwa kecukupan itu bukan pada banyaknya harta tetapi filkonaah pada menerima bahasa Jawa menerima ing pandum yaitu menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menerima apa yang diberikan oleh Allah taala maka sedikit pun terasa cukup. ya, yeah, terasa cukup. Kenapa? Merasa bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu sudah mencukupi. Yang kedua, talabna rohah fi sirwah, fi mal. <tulabna roh5> Saya hidup ingin hidup itu santai nyaman oleh karena itu saya kumpulkan berbagai fasilitas segala macam keperluan fasilitas tersedia kumpul semua ternyata fasilitas yang banyak kendaraan segala macam itu ada ternyata hidup tidak nyaman bahkan seringkali kami itu di, menjadi, diperbudak oleh apa yang kita miliki. Fawajad nahafikilatil mal. Saya hidup nyaman justru ketika tidak banyak memiliki sesuatu. Ini kata ulama itu. Yang ketiga, tolabnal lazat fawajad badani sohi. Saya sebagai manusia kita kepengin menikmati eh kelezat apa yang enak-enak oleh karena itu, yang saya kejar adalah makanan-makanan yang penuh dengan kenikmatan. Segala macam menikmat kami kejar supaya kita bisa menikmati kelezatan di dalam hidup ini. Ternyata, makanan jika sudah berkali-kali rasanya tidak lagi menjadi lezat. Apapun yang sudah berkali-kali, kemudian menjadi biasa-biasa saja. Eh, fawajad, nah. Wilbatanisohi ternyata kelezatan hidup itu ada pada kesehatan badan. Jika orang sehat badannya maka makan apapun itu nikmat, tidur di alas apapun dia bisa merasa nikmat, berjalan di tempat apapun dia merasa nikmat karena badan yang sehat. Yang keempat, tolak nerisqo fil arti fawajnau sama saya mencari rezeki di muka bumi segala tempat aku kunjungi ke tempat menanjak ke tempat penurun saya kejar demi mengejar rezeki ternyata aku tidak mendapatkannya kemudian terbukti rezeki aku temukan justru dari langit langit itu maksudnya adalah sesuatu yang tidak mesti rasional kadang-kadang kita banyak orang ngejar-ngejar rezeki ternyata yang ada pengorbanan sementara orang lain banyak berkorban membantu orang lain ternyata justru ia kemudian banyak rezekinya semakin sering membantu orang lain semakin banyak rezekinya itu mananya eh, rezeki sumbunya dari langit maka rezeki sering datang dari tempat-tempat yang tak terduga nah orang lain lagi membuat renungan kehidupan tentang eh, apa namanya Bagaimana kita memperoleh uh, uang, memperoleh kekayaan itu? Ya. Dari renungan kehidupannya, dia mengatakan begini. Man akhodat dunya kullaha tarakaha kullaha wa man tarakaha kullaha akhodah kullaha fa akhadhaha bitarkihah. Ya. Orang yang opsinya obsesinya uang, maka dia akan ditinggal lari oleh makna uang. Ya. Ya. Kita dapati hari-hari ini orang yang korupsi itu bukan orang miskin duitnya udah banyak ya tetapi karena duitnya nggak bermakna rasanya belum punya uang oleh karena itu dia masih melakukan perilaku perilaku buruk salah dan akhirnya Ketangkep dan kemudian justru menjadi lebih sengsara. Kenapa begitu? Karena obsesinya itu adalah uang. Jadi, orang yang obsesinya itu uang, dia akan ditinggal lari oleh makna uang. Seberapun uang di tangannya, rasanya ia belum mempunyai uang. Nah, orang yang obsesinya bukan uang, pada pengabdian, pada dedikasi, pada membantu orang, dan sebagainya dan sebagainya, maka justru ia mendapat rezeki uang tak dari sektor-sektor tak terduga. Hidupnya penuh perjuangan, penuh pengorbanan, tapi ternyata dia berkecukupan dalam e, materi. Oleh karena itu, fa'khdhuha bi tarkiha. Jika orang pengen uang caranya jangan mikir uangnya, tapi memikir untuk apa uang itu? Untuk perjuangan, untuk dakwah, untuk dia dan sebagainya dan sebagainya. Itulah e, resep hidup pada zaman seperti sekarang ini, zaman ketika nilai-nilai sudah menjadi tidak jelas mana yang benar dan mana yang hoak dan kemudian mana yang konsisten mana yang tidak sekarang susah sekali kan maka resep-resep hidup antara lain adalah seperti yang oleh para ulama itu oleh karena itu sidang Jumat yang berbahagia dalam kondisi yang masih sulit terutama wabah pandemi ini marilah kita berdoa semua untuk kita untuk keluarga dan juga untuk bangsa dan negara kita ya Allah ya Tuhan kami tunjukkanlah kepada bangsa Indonesia kepada rakyatnya dan kepada pemimpinnya Tunjukkanlah pada jalanmu yang lurus yakni jalan yang dulu dicontohkan oleh para nabimu Oleh para syuhadan dan para solehin Bukan jalan yang dimurkai Dan bukan pula jalan orang-orang yang tersat Ya Allah ya Tuhan kami Jangan kau ha kesesatkan hati kami Setelah kau memberi petunjuk pada kami Mudahkanlah rahmatmu pada kami ya Allah Karena hanya engkau lah satu-satunya Tuhan Maha Pemberi Ya Allah ya Tuhan kami pada era di mana begitu banyak informasi berseliuran di depan kita Ya Allah perlihatkanlah kepada bangsa ini Ya Allah yang benar Nampakkanlah sebagai kebenaran Dan berilah kekuatan kepada bangsa ini Untuk selalu berpegang teguh kepada kebenaran Perlihatkanlah pula kepada bangsa ini Ya Allah yang salah Nampakkanlah sebagai kesalahan Dan berilah kekuatan kepada bangsa ini Untuk selalu menjauhi kesalahan Ya Allah ya Tuhan kami Sebagai manusia kami sering melakukan kesalahan dan kekeliruan Tapi Ya Allah jangan kau hukum kami Ya Allah Ya Allah Jangan pula kau Timpakan kepada kami beban berat seperti yang pernah kau timpakan kepada bangsa-bangsa terdahulu dan jangan pula kau beban kepada kami beban berat yang kami tidak sanggup menanggungnya. Barakallahu wa lakum fi alaihim wa nafani wa iya kaum bima fi ayatil al hakim wa minni wa minkum tilawatahu inna huwa samalim. Aku lu kauli hada wasakul alaihim wa lakum pelisa al muslimin muslimat wal muminin muminat wasakfiru inna huwa ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاتصال <applause> بالله المتين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

وعلى بقية الصحابة والتابعين، واتابي التابعين ومن تابعهم بشان الى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صلح جميع اولاد المسلمين، وانصر الاسلام والمسلمين، وعليك الكفرة والمشركين، وعليك كلمتك الى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الله منهم والأموات انك سميع قريب مجيب دعوات، يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت اصغر الفاتحين، ربنا atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ibadallah innallaha ya'muru bil wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun al-'azim lakum wa akbar